Sentral, Selidiki, Amerika. Juga menyediakan meja kursi, lemari plastik, rapi dan lain-lain. Segera datang ke toko Berkah SR. Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Ngumpak Dalem Dander Bojonegoro. Toko furniture termurah di Bojonegoro. Ingat, bagi Anda yang membeli spring bed merek Elite mendapatkan diskon 40%. Dari Jalan Mongin City 126B Bojonegoro. Istana Radio. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngut. Singkat cerita tentang Ki Ageng Selo. Dan makam Ki Ageng Selo yang terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, 10 km sebelah timur kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Ini adalah sebagai objek wisata spiritual. Makam Ki Ageng Selo ini sangat ramai dikunjungi peziarah. Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Bahkan pemujaan kepada makam Ki Ageng Selo sampai sekarang masih ditradisikan oleh raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Sebelum grebek mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Selo untuk mengambil api abadi yang selalu menyala di dalam makam itu. Sayang sekali, saya bersama jamaah tidak diperkenankan untuk masuk ke area makam karena sang juru kunci tidak mau membuka makam Ki Ageng Selo. Alasannya adalah kita hanya berdoa, bukan untuk nyekar, karena tradisi itu hanya dilakukan oleh raja-raja Yogyakarta. Api dari Selo dianggap sebagai api keramat. Sekali lagi sayang sekali, kita semua tidak bisa menyaksikan langsung api dari Selo yang berada di makam Ki Ageng Selo. Sementara legenda dari makam Ki Ageng Selo dari babat tanah Jawa, Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit, Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning. Dari putri inilah lahir seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Karena menurut ramalan ahli nujum anak ini akan membunuh ayahnya, maka oleh Raja Bondan Kejawan dititipkan kepada juru sabin raja, Ki Buyut Masahar. Setelah dewasa oleh raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Ki Ageng Tarub namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsih. Dari ibu bidadari Dewi Nawangmulan, Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas. Setelah itu tidak lama dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Ki Ageng Tarub II. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih melahirkan anak Ki Getas Pandowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Rang. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kari, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong dan Nyai Ageng Adiboyo. Kesukaan Ki Ageng Selo adalah bertapa di hutan, gua dan gunung sambil bertani, menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangga yang membutuhkan harta atau biar agar berkecukupan. Salah satu muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang Hadiwijaya. Dalam tapanya itu Ki Ageng selalu memohon kepada Allah agar dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Sementara itu singkat cerita tentang Ki Ageng Selo menangkap beledek. Cerita ini adalah tutur dalam babat. Ketika Sultan Demak Trenggono masih hidup, pada suatu hari Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Memang saat itu kemudian hujan dan halilintar menyambar-nyambar. Tetapi Ki Ageng Selo tetap enak menyangkul. Baru saja dia menyangkul, datanglah beledek menyambar Ki Ageng Selo, berwujud seorang kakek-kakek. Kakek ini kemudian cepat ditangkap dan diikat di pohon gandri. Dan dia meneruskan mencangkul sawahnya. Setelah cukup, dia pulang dan beledek itu dibawa pulang dan diberikan kepada Sultan Demak. Oleh Sultan Demak, beledek itu kemudian ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat, ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang datang melihat wujud beledek itu. Ketika datang seorang nenek yang membawa air kendi, air itu diberikan kepada kakek beledek dan diminumnya. Setelah minum terdengarlah menggelegar memekakkan telinga. Bersamaan itu, kakek dan nenek beledek itu hilang entah kemana dan jeruji besi itu hancur berantakan. Kemudian suatu ketika Ki Ageng nanggap wayang kulit dengan dalang Ki Beca. Istri Ki Beca sangat cantik. Ki Ageng jatuh cinta pada Nyai Beca. Maka untuk dapat memperistri Nyai Beca, Kiai Bicak dibunuhnya. Wayang bendi dan Nyai Beca diambilnya. Bende itu kemudian diberi nama Kiai Bicak yang kemudian menjadi pusaka kerajaan Mataram. Bila bende itu dipukul dan suaranya menggema, pertanda perangnya akan menang. Tetapi kalau dipukul tidak berbunyi, pertanda perangnya akan kalah. Peristiwa lain lagi, pada suatu hari Ki Ageng Selo sedang menggendong anaknya di tengah tanaman waloh di hadapan rumahnya. Datanglah orang mengamuk kepadanya. Orang itu dapat dibunuhnya, tetapi dia keserimpet batang waloh dan jatuh terlentang, sehingga kainnya lepas dan dia menjadi telanjang. Oleh peristiwa itu maka Ki Ageng Selo menjatuhkan umpatan bahwa anak turunnya dilarang menanam waloh di halaman rumah memakai kain cindi. Dalam berkeluarga, Ki Ageng Selo mempunyai putra 7, yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba atau Wonosobo, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu dan bungsunya putra laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Enis berputra Kiai Ageng Pemanahan yang kawin dengan putri sulung Ki Ageng Sobo dan melahirkan Mas Ngabai Loreng Pasar atau Sutawijaya, diri kerajaan Mataram. Adik Nyai Ageng Pemanahan bernama Ki Juru Martani. Ki Ageng Enis juga mengambil anak angkat bernama Ki Panjawi. Mereka bertiga dipersaudarakan dan bersama-sama berguru kepada Sunan Kalijaga bersama dengan Sultan Pajang Hadiwijaya atas kehendak Sultan Pajang. Ki Ageng Enis diminta bertempat tinggal di dusun Lawian, maka kemudian terkenal dengan sebutan Ki Ageng Lawian. Sejarah singkat dari Ki Ageng Tarub. Kurang lebih tahun 1300 Masehi ada utusan atau mubalik dari Arab, yaitu Syekh Jumatil Kubro. Beliau mempunyai putri bernama Tobiroh dan Tobiroh mempunyai putra Syekh Maulana Maghribi. Pada saat itu beliau mendapat perintah untuk mengembangkan siar agama Islam di tanah Jawa. Karena orang-orang Jawa masih memeluk agama Buddha dan orang-orang Jawa ahli untuk bertapa. Saat Syekh Maulana Maghribi bertopong ngalong, kemudian dia bertemu dengan putri Bupati Tuban pertama bernama Dewi Retno Rasa Wulan, adik perempuan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Dari situlah lahir seorang bayi laki-laki, yang mana kelahiran bayi itu sampai sekarang diberi nama desa Babar. Setelah si jabang bayi lahir, Dewi Retno Wulan untuk mencari sang ayah atau dari suaminya Syekh Maulana Maghribi. Kemudian bayi itu diletakkan di sendang dan Syekh Maulana Maghribi bertapa di atasnya di pohon Giyanti. Kemudian dia turun dan membuatkan yaitu Bokor Kencono. Di lain cerita, istri dari Aryo Penanggungan yang saat itu belum dikaruniai anak, Aryo Penanggungan saat itu meninggal, dan saat sang istri berada di dekat makam suaminya ada Bokor Kencono yang indah, ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Cabang bayi itu diberi nama Joko Tarub, diambil dari kata tarupan yang di atas makam suaminya. Karena saat jabang bayi diambil, Dewi kasihan berada di atas makam Aryo Penanggungan atau suaminya, di mana makam itu dibuat bangunan taruban. Selain makom Ki Ageng Tarub, di situ juga ada makom Bondan Kejawan. Siapakah Bondan Kejawan itu? Dia adalah putra sang Prabu Brawijaya yang diasuh Ki Juru Martani. Dia juga berguru kepada Ki Ageng Tarub. Bondan Kejawan menikah dengan Dewi Nawangsih. Beliau dikaruniai keturunan yang diberi nama Ki Ageng Getas Pandowo, dan kemudian setelah menikah Ki Ageng Getas Pandowo dikaruniai putra diberi nama Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman. Dari beliaulah lahirlah raja-raja besar di tanah Jawa. Setelah Ki Ageng Tarub wafat, kemudian dimakamkan di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sampai sekarang selalu dikunjungi oleh para peziarah. Ritual Hol Ki Ageng Tarub yang selalu dihadiri dari punggawa keraton Surakarta Hadiningrat tepat 15 Safar setiap tahunnya. Itulah singkat cerita makom Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub. Kabar gembira bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Kembali toko Berkah SR. Obral harga, obral harga. Ya, toko Berkah SR menyediakan berbagai macam kebutuhan furniture Anda, seperti spring bed berbagai merek terkenal seperti Bigland, Central, Serenity, American. Dan untuk pembelian spring bed merek Elite, Anda mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 40%. Iya, selain spring bed, toko Berkah SR juga menyediakan meja kursi, lemari plastik, rak piring, kasur, busa, bantal, guling, dan lain-lain. Segera datang ke toko Berkah SR, Jalan KHR Muhammad Rosid, depan Pasar Ngumpak Dalem Dander, Bojonegoro. Toko furniture termurah di Bojonegoro. Ingat, bagi Anda yang membeli spring bed merek Elite mendapatkan diskon 40%. Iyalah, tanduran dipopo opo kok panggara modot. Duh Gusti. Kang Parjo, esok-esok turut galengan tak rungono kok sambat dae. Janjane aneh ngopo to, Kang? Ras sambat dipiye to, Lek? Sawangan kae tanduran pari, jagungku kae tak popo opo rasa subur. Malahan kae, Tegal Kulon kae, kacang jabute ya puter kabeh godhonge. Oh alah, Kang. Nek perkara iku gampang. Kaya tanduranku kae lho sawangan. Iso lemu-lemu, ijo royo-royo, parine landung-landung, jagonge ya gede-gede, isine kacang ya ngrempyok-ngrempyok dawa-dawa. Apa meneh kanggo tanduran tembakau, Kang, iso ngasilno kualitas godhong tembakau sing super lan kualitas sing apik, lan tandurane ya tahan penyakit, Kang. Lha mbok suwun nang ndi, Lek? Kok iso kaya ngono iku? Ora usah disuwuk, aku nggawe pupuk organik cair Tokser. Pupuk iki iso nyuburno tanah, nyuburno tanduran, iso gawe wohe apik gembel, uga tandurane tahan penyakit, Kang. Ngono ya ra kandha denane to, Lek. Pancen bener kadang tani, tanduran sampean kaya pari, jagung, brambang, melon, semongko, timun, kacang tanah, kedele, coklat utawa mbako kurang subur, asile kurang akeh. Ayo gunakake pupuk organik cair Tokcer. Dapatkan pupuk organik cair Tokcer di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Esok-esok kok wis mbanting wajan karo sombal sambel iki. Janjane ana apa to, Mbak? Sambel. Wong aku iki lagi supel karo bojoku kok. Mergo mau bengi loyo, ora bertenaga blas. Sebel aku. Walah, Mbak, bojoku malah ganas ora pakat lho. Kuat tahan lama sisan. Aku sampe kewalahan lho, Mbak. Kok iso? Yo iso to, Mbak. Bojoku kan ngombe Fitman. Staminane bener-bener kayak Superman lho, Mbak. Tapi aman toh? Dijamin aman, berizin BPOM lan halal. Ya, Fitman, rahasia pria perkasa diranjang. Berani jamin ampuhnya, 5 kali lebih kuat tahan lama. Minum sekali, khasiatnya bisa sampai 3 hari. Aman karena sudah berbadan POM dan bersertifikat halal. Tanpa efek samping, terbukti, teruji, dan berkualitas tinggi. Manfaat Fitman diantaranya melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan hormon testosteron, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan dan size otot, membantu ereksi secara maksimal, dan menambah durasi. Fitman, isi 3 saset harga 220.000. Bisa Anda dapatkan di studio Radio Istana FM Bojonegoro. Dari Jalan Mungin City 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Jimeneh, tim INK Istana Nguti Kawero duwe cerita asal usul Nusakambangan. Jaman biyen ing daerah Jawa Timur Kediri ana maharaja sing gelare Prabu Aji Pramosa. Raja iku duwe watak sing atos. Dheweke wegah tunduk marang sapa wae lan ora seneng menawa ana wong sing luwih sekti tinimbang dheweke lan duwe pengaruh gedhe ing negarane. Prabu Aji Pramosa ngongkon punggawa menyang ing kabeh penjuru kerajaan kanggo goleki wong-wong sing dianggep luwih sekti. Amarga dhewe ora bakal trimo yen ana sing luwih sekti lan pinter. Punggawa sing diperintah Prabu Aji Pramosa mau dibagi-bagi lan nyebar menyang pelosok kerajaan supaya luwih gampang anggone golek. Ora suwe anggone golek para punggawa-punggawa kerajaan mau nemokake salah siji panggonan sing ning papan kono ana resi sing wis kesohor amarga kapinteran lan kasektiyane. Resi iku jenenge Resi Kano sing gelare Kiai Jamur. Kasektiyane Kiai Jamur akhire tekan menyang kupinge Raja Aji Pramosa. Dheweke krungu saka para punggawane sing weruh dhewe. Banjur Prabu Aji Pramosa mangkel nesu lan arep nyekel serta marteni warga sing ora duwe salah mau. Akhire raja ngundang patih Hulu Balang, senopati uga pejabat utama kerajaan arep golek kepriye carane nyekel Kiai Jamur. Bubar oleh saran saka petinggi kerajaan Prabu Aji Pramosa banjur mutusake supaya Kiai Jamur diusir saka kerajaan utawa dipateni wae. Warta iku wis kasebar ing kerajaan nganti tekan daerah panggonane Kiai Jamur. Jamur dhewe krungu saka bature yen dhewe arep diusir. Bature Kiai Jamur ngongkon supaya cepet-cepet lunga saka papan panggonane. Wengine Kiai Jamur lunga saka papan panggonane sadurunge dhewe diusir karo Prabu Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa lunga karo para punggawane teka ing panggonane Kiai Jamur. Nanging wong sing diparani malah wis ora ana ing papan panggonane. Krungu yen Kiai Jamur wis ora ana ing papan panggonane, Prabu Aji Pramosa tambah murka lan ngobrak-abrik papan panggonane. Bubar ngrusak panggonane Kiai Jamur, raja banjur ngutus punggawa kerajaan mburu lan nyekel sang resi. Alasane Prabu ngongkon punggawa kerajaan golek Kiai Jamur mung kanggo kedhok supaya resi dianggep salah merga lunga saka kerajaan tanpa izin marang Prabu Aji Pramosa. Awit lunga saka kerajaan, Kiai Jamur ngumbara terus mlaku menyang ulon kliwati alas pantai kidul nganti tekan daerah sing saiki jenenge Cilacap. Ing papan kono dhewe nemu guwa kanggo leren lan dadi papan kanggo tapa. Prabu Aji Pramosa lan para punggawane anggone golek uga mlaku tumuju menyang ulon. Lan wektu arep leren, rombongan raja nemu guwa sing jebul ana guwa kono Resi Kano lagi tapa. Aji Pramosa lan punggawane teka banjur Resi Kano dicekel lan dipateni. Amarga kasektiyane mayite resi kuwi ilang utawa muksa. Iki gawe Prabu wedi lan gumun. Durung ilang rasa wedine Prabu dikagetake meneh karo swara gemuruh karo angin saka tengah segara. Pramosa ngupayakake supaya tetep ngadepi kedadian sing medeni. Swara gemuruh lan angin ilang, nanging dumadakan teka naga saka tengah segara sing wujude gedhe banget kang arep mangan Aji Pramosa. Ombake dadi tambah gedhe sahingga akeh penyu minggir. Banjur pantai iku saiki dijenengi Teluk Penyu. Naga iki marani Aji Pramosa lan nyerang dheweke lan para punggawane. Kanthi gugup lan bingung ngadepi kahanan iku, Aji Pramosa banjur ngeculake panahe lan ngenani wetenge naga. Sarta naga mau banjur ilang barengi ombak sing ilange tengah segara. nogone ilang banjur ana wong wadon mlayu ing dhuwure ngombak. Jebul naga mau jilman saka wong wadon sing ayu saka sisih wetan pulau Nusakambangan. Wong wadon mau sing ayu ngampiri Aji Pramosa karo ngomong matur nuwun merga panahe bisa gawe dhewe dadi manungsa meneh. Kanggo rasa matur nuwun wong wadon mau menehi kembang wijaya kusuma kanggo Aji Pramosa. Wong wadon iku ngomong marang Aji Pramosa, "Kembang wijaya kusuma kira bisa ditemokake alam biasa. Sapa sing bisa nduweni kembang iki bakal nurunake raja-raja sing bakal duwe kuwasa ing tanah Jawa." Putri iku jenenge Dewi Wasowati. Dheweke banjur menehi weling menawa pulau iki arep dijenengi Nusakambangan. Nusa artine pulau lan Kembangan artine kembang. Bareng gantine jaman, jeneng Nusakambangan akhire owah. Moso seneng banget atine merga nampa hadiah kembang iku. Banjur kanthi gugup anggone numpak prau kanggo mulih menyang Cilacap. Nanging kembang iku tiba ing segara banjur ilang kegawa ombak. Aji Pramosa gelap. Sakwise tekan kerajaane Prabu krungu warta menawa ing pulau Karang Cedhak Nusakambangan ana wit aneh lan ajaib. Raja kepingin weruh wit aneh sing ora ana wohe. Wit sing diomongake dening wong-wong ora liya wit mau ya iku cangkok wijaya kusuma sing diwenehke Dewi Wasowati marang Aji Pramosa. Weruh wit iku Aji Pramosa kelingan omongane Dewi Wasowati yen sapa wae sing duwe kembang wijaya kusuma bakal nurunake raja-raja sing duwe kuwasa ing tanah Jawa. Iki mau cerita cekak asal usul Nusakambangan sesarengan tim INK Istana Ngudi Kawero. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Kawruh. Para kadang sutrisno kerabat istana wonten ing pundi kemawon papan dunung panjenengan. Ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu menika nggih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Isinipun kita badhe ntelesik sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat. Kula Ki Banu Asmara dalu punika sesarengan panjenengan ingkang mangke badhe nderekaken saged telepon SMS WA wonten nomor 08 setunggal 30 08 setunggal 09 gangsal. Dalu punika katiting dinten Senin Kliwon penanggalan 6 September warsa 2021 malam Selasa legi menika nggih. Kula mboten piyambakan dalu punika para kadang niki sampun rawuh wonten studio panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco sapro mangke badhe rembakan masalah sejarah, mitos, legenda, cerita-cerita rakyat menika nggih. Panjenengan pun bapa dalang Ki Hadi Sukoco saking pun paguyuban Rejo Bojonegoro menika. Katuran pinarak sugeng dalu bapa. Sugeng dalu Mas Banu. Tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dateng pundi kemon papan dunungipun sanak kadang mitra sentana. Dulur-dulur kabeh ayo radione diputer gelombang 95 FM Radio Istana Bojonegoro. Ah monggo adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Kopine dicepakake aja lali banyu putih, vitamine penting kangge njaga imun. Ah nggih. Nggih. Mungkin-mungkin namanya pun pandemi menika enggal sirna menika Pak Dalang nggih. Niki tasik sasi suro Pak. Sasi suro. Pungkasan meh pungkasan nggih. Nggih, niki pungkasane tanggal pinten 8 Mas. Tanggal 8 nggih. Tanggal 8 menika berarti kalebet ing Rebo Paing. Rebo Paing nggih. Berarti badhe binjing menika nggih pungkasan suro. Wonten ingkang mastani wasasi wasasi niku napa ya Pak? Menika menawi kadang-kadang generasi muda menika ngenani hitungan wasasi ngoten niku napa sami kalian tampane taun napa pripun Pak ngoten? Wonten ingkang mastani tampa taun benten Mas. Tampa taun menika dumawahi sasi sura menika dinten kalenggan niki umpamanipun nggih. Umpamane wonten ingkang napa menika napa winginane nika? Winginane menawi mboten klentu nggih Selasa menika. Nggih, wonten ingkang Selasa menapa menika. Nggih, niku wonten melih ingkang pathokane aboge asopon nggih menika. Nggih, dadi pundi sing kepathokan tampane taun sura kala wau menika sing dani tampa taun. Ngoten. Dadi benten kalih wasasi. Benten kalih wasasi. Nek wasasi niku menapa Pak niku? Wonten pungkasanipun mboten dadi pomone napa niku niki napa sura sapar mulut dumawahi napa sing boten kenging kan ngaten wasasi niku ngaten ngaten nggih. Matur suwun menika mangke kadang-kadang abadi sesarengan saged SMS teleponan WA menika ingkang mirsani dhateng channel YouTube matur suwun menika saking Samarinda lagi dilanda banjir rob area Bengkuring. Waduh, dilanda rob Mas. Nggih, rob wonten ing Bengkuring, area Bengkuring aturipun ngaten. Mugi-mugi enggal surut ngaten nggih. Nggih, nggih. Terus malih niki sinten niki salam santun Rai 22 matur sembah nuwun Pak Sutono pecel lele Klampok. Waduh iki sing duwe pecel lele Klampok niki. Nggih. Mbak Iza wonten ing Hong Kong masih digempur Surabaya nggih matur sembah nuwun menika sesarenganipun. Cobi kula tampi kang telepon menika. Sugeng dalu halo. Halo. Sugeng dalu. Nggih, kang kagungan nomor 0823 1396 73 sekian-sekian boten mireng. Nggih, matur sembah nuwun dipun cobi malih. Lajeng saking Kosim wonten Ngembong Malang Surabaya nderek mirengke kalih rencang-rencang sinambi nyeruput kopi. Wah, cocok. Cocok Mas Kasim nggih. Nah, saking Ngembong Malang. Mugi-mugi tansah dengan rahayu wilujeng Mas. Aku dhek biyen eling Ngembong Malang eling dhek biyen rikala golek rosok Pak kula. Kaya saya mau eling-eling kowe. Kula eling jaman tahun pira kae ya? Tahun 80 pira. Ya Mas Kosim aku taun ning Ngembong Malang nglumpukno plastik itu. Sahabat golek rosok. Kerdus. Halo sugeng dalu. Halo. Nggih, saking itu. Batorokatong saking Sumber Klaten. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Banu Asmoro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Nuwun sewu badhe nderek tangklet. Dene sungpleng niku lho Pak Banu kok enten danyang napa namene Mbah Pundung niku asal saking pundi nggih niku nggih. Asale saking Pundung Pak. Ala nggih niku tiyang saking pundi ngeten lho Pak. Lah niku makom napa pripun? Makom Pak, makom. Nek Pundung niku nggih Mbah Pundung Pak. Lah nggih. Mbah? Mbah Pundung namine. Lah nggih, mergi wonten pundunge nggih. Mboten. Nggih, trasiange nak asline Mbah Pundung. Ngaten. Niku sesepuh pundi niku? Sesepuh pundi? Sesepuh Cumpleng, Pak. Lah Cumpleng menika mesti wonten sejarahe dateng riku biasane warga ngriku dimangane napa mboten? Dimangani, Pak. Lah, mesti nek ceritane kene dimangani. Lah niki kan dirang. Lah kula Sumber Klaten, Pak. Cumpleng niku pundi? Cumpleng niku aku lari Balong Sumber, Pak. Jomplang Balong Sumber. Kelurahan derek Ngulanan, kecamatan Dander lho, Pak. Lah niku kapan enten polisi misalnya grebek niku napa kok kata sing pretel niku maksude pretel napane no pretel niku sing pretel niku pretel tak tambahan kira ngerti niku nak mitos niku Pak ngoten nggih niku wis dimangani terus Pak ngoten nggih nggih namine Mbah Kundung Pak ning di sejarahne mboten mboten kok mboten Pak namung di dongane mapane teng pundi mapane Pak, mapane tengah Sabin, Pak. Oh, petake nggih teng ngriku enten cungkupe, Pak. Ngoten. Nggih, nggih, nggih. Wonten anu nggih, makam nggih, makam nggih niku. Makam nggih, makam, Pak. Nggih, nggih. Estu makam menika nggih. Estu makam, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nama sekat semanten, Pak. Banu, Pak. Dalang Haji Sekoto. Sembah nuwun saderenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mbah Rohmat, nggih, Mbah Rohmat nggih. Wonten ing Sumber Tlaseh. Niku saderengipun niki pengenane kan kirim cerita misteri, Pak. Lah kirim cerita misteri ini kalau kula waos sak menit pun telas. Lah niku nek nyeritakno terus piye ngoten lho. Dalam segi cerita, pengen kirim cerita misteri niku jane kan nggih enten dibabarke. Nggih babarke kawitane piye, kedadiane piye, terus engko pungkasane piye. Kan ngoten to, Pak. Dadi cetha endinge. Akhire ceritane cetha. Pemolakon wayang nu mulih ning lakone. Lah piye, Bang? Aku diwedeni gendruwo rikala neng tengah sawah. Lah ngono wis entek, Pak. Lah terus piye? Papat keroman. Dadi ya harus pertama itu harus apa pengantarnya pas ngopo, pas ngelepi sawah apa piye. Dadak anu apa jidokku mengkorok jebolane ngene bareng anu terus ngene kan ngaten. Lah injih. Ah nggih ning matur suwun lho Pak Rahman nggih. Sampun ngirimke cerita ning mboten kula waos nggih ngapunten awet durasi. Durasi hanya 1 menit sampai 2 menit. Itu nanti kalau diceritakan itu kurang maksimal. Jadi pendengar itu kurang greget gitu ya. Mboten ngerti karepe, Pak. Karepe. Lah nek ngono kuwi akeh, Pak. Momo aku denane diwedeni ning kali kethek kuwi riwu-riwu. Lah ngono wis entek lene niku. Kuwi ngomongi ora. Dadi cerita iki harus pertama itu ke bagaimana pertamanya kawitane iki piye, terus kok ketemu piye, terus endingnya bagaimana, ngono lho Pak. Nek ra iso rene nggo wedang kopi tak ceritani. Syukur sak anune apa jenenge tempene goreng ngono. Nggih Mbah Pundung kala wau nggih. Heeh Mbah Pundung ingkang wonten Cumpleng menika nderek Ngulanan mawi nggih. Makin niku karo kuburan Ngulanan benten nggih berarti. Benten niku tengah Sabin aturipun kala menawi mawon nggih benten menika. Terus menika Mbah Pundung menika sejatosipun piyantun saking pundi kan ngoten ta mestinipun. Piyantun saking pundi ngoten. Cobi Pak dipun telesik menika monggo. Mas Banu, Mbah Pundung kang dipunaturaken Pak Fatkur Rahman kala wau napa ternyata mboten napa tiang-tiang wantah ngaten Mas Banu. Menika kelebet sawijining perjurit Mas Banu. Dadi sawijining perjurit nanging zamane pun zaman Mataram Mas Banu. Oh, zaman Mataram menawi. Dadi napa niku sawijining prajurit ngaten. Nggih, ngoten Pak nggih. Matur sembah nuwun Pak Fatkur Rahman niki wonten ing telepon malih sugeng dalu halo. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, saking pundi menika? Pak Eko Jakarta. Pak Eko wonten Jakarta. Nggih, monggo Pak Eko monggo. Sehat Pak Eko nggih? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Injih. Dadi nyuwun pesa kalih Pak Dalang. Monggo. Menani apa pakliran ringgit Purwo itu ringgit Patutal. Wonten ringgit niku kan wonten perang ageng terus Barata Yuda terus Ngalengka niku perang napa niku? Berhubung Ngalengka nggih. Wonten perang napa malih? Berhubung Ngalengka niku to nggih. Dunia pewayangan. Oh ngaten, perang gedhe niku to. Nggih. Perang Ngalengka. Nggih, wonten Barata Yuda Jaya Binangun Kurawa Pandhawa. Wonten malih napa menika perang gedhe berhubung Ngalengka-Ngalengka Diraja Prabu Rama kalih Rahwana, ngaten. Wonten malih perang gedhe Gozali Suta. Gozali Suta, Gozali niku bapak, Suta niku anak. Perangipun Prabu Kresna kalian Boma Narakasura utawi Boma Narakasura menika putranipun. Ah, menika klebet perang gedhe. Perang Guntarayana. Nah, perang Guntarayana niku gentur tembung guntur karo Yuwana. Dadine perangipun Narendra napa Ngestina Prabu Pandu Dewanata kalian Prabu Trembuka. Ah niku nggih, pringgondani. Lah menika, Pak. Menika. Menika kelebet perang-perang gedhe. Ah ngeten. Perang tunggal malih saged. Sari Kuduk Wahana. Ah niku nggih wonten. Wahana. Nggih. Niku nggih kelebet perang ageng ngeten Mas anu Pak Eko nggih menika. Pripun malih Pak Eko? Heeh. Nggih. Wonten malih. Nuwun pirsa malih tunggal malih saged. Nggih. Wonten Ramayana, wonten India niku Anoman mboten wonten, tapi nek teng Pulau Jawa kok wonten nggih Anoman niku. Ngaten. Lho, Anoman nggih wonten. Hanuman wonten teng India nggih wonten. Nggih wonten ten Mahabharata kan wonten. Lah nika nalika Anoman ngobong Ngalengka Diraja nika. Nika Hanuman kan wonten nggih. Ramayana India. Injih wonten. Versi India. Versi India wonten Hanuman niku wonten. Oh, nggih, lah menika ingkang dipun critakaken dhateng India menika klebet napa menika kados Kresna gugah lek ten mriki nggih wonten mriku jane. Oh nggih. Ah ten. Nggih nggih. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih Pak Eko. Nggih, matur sembah nuwun Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko wonten ing Jakarta matur sembah nuwun sampun nderekke INK dalu punika. Suharti Putra Giring sugeng dalu, Fahri Arsa wonten ing Purworejo sugeng dalu menika nggih. Halo sugeng dalu. Halo sugeng dalu. Nggih kalih sinten menika? Kok mboten mireng. Mireng jelas nggih swantenipun. Halo. Halo. Nggih, saking? Saking Pak Bambang Modo. Ah nggih, pun jelas. Monggo Pak Bambang pripun? Ki Dalang Hadi Sukoco. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngapunten saderengipun. Nggih. Badhe nyuwun pirsa. Wonten jalur antara Babat Jombang. Nah, sakidulipun Babat kan wonten Gunung Pegat namine. Gunung Pegat nggih. Kidul malih sekitar 200 atau 300 meter. Nah niku dereng terus doso tahun Pak ketemu tokoh terus tiyang mriku ulama besar. Nah niku sinten nuwun pirsa dipun telisik. Ulama besar. Maksudipun pripun? Halo. Maksudipun pripun? Lah mestinipun ulama menika dipanggihaken ra mesti wonten naminipun. Saged mastani ulama kan mesti ditemokke namine sinten niku kelebu ulama besar. Ngaten. Nah niku kula dereng mriku, tapi tiang-tiang mastani terus saking sahabate Sunan Ampel. Nembe Pak niki tapi kemajuanipun pesat. Masjidipun ageng nembe dibangun niku. Nggih. Dalan niku. Nggih, cobi mangke sanes hotel kita dateng riko. Nggih. Kalian kidalan. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun Pak nggih. Pak Bambang nggih. Heeh, ketingalipun kita dereng saged nggih menika awit kedadipun telisik langsung riko. Ngaten nggih. Awit menika makom ulama mangke menawi klentu malah repot mangke nggih. Dados menawi salah satu tempat atau lokasi sesuatu yang ditemukan makam Ya, apalagi sudah digembar-gemborkan, pasti sudah tahu ada namanya, kejelasannya. Nah, kejelasannya siapa yang ditemukan sopo wong iku umpamane iso nyebut ulama besar. Nek namung saking telesikan umpamane nggih. Namung telesikan ulama besar ulama sapa kan dereng jagat dibuktekaken kan ngaten. Nek sampun dipun viralaken niku mesti napa menika sampun disebutaken ulama besar sokabate Sunan Ampel. Lah sapa wong kathah sokabate Sunan Ampel niku? Ngaten Mas Banu. Nggih. Menika awet datang reka nggih kathah makom-makom ingkang wonten reka. Nggih, panci kathah sanget nggih. Napa malih wonten dateng reka nika wonten ingkang mastani menika nitik jaman kejayaan Kademangan Payaman menika. Payaman menika dereng mburna, Pak nggih. Nggih, mburna. Para budayawan nika nate neliti nika blusukan nika nggih dateng reka neliti lereng Gunung Pegat Babat nika wonten desa Kuripan. Nika sisih wetanipun Puncak Wangi. Nika neliti Mahopati Gajah Mada rikala naimipun Pak nggih. Tasih Joko Mada nggih. Dhateng mriku pancen dipun panggihaken nggih punika situs-situs ingkang terusipun menika minangka kelahiran Mada dhateng riku ngoten nggih. Ugi wonten pancen wonten prasasti nggih menika prasasti dhateng riku. Bilih fasal utawi kerajaan Bawan Mojopahit nggih menika kauripan pimpinan pun beri kauripanan Kabalan utawi beri Kabalan. Posisi ini pun menika berseberangan kalian desa Kabalan ingkang sakmangke Ndono. Nah niki posisi ini pun Kabalan menika. Ugi aroma-aroma desa kuno dateng riku pancen iki dipun panggihaken. Dados nitik kahanan ingkang kados ngeten niki napa malih Sunan Ampel nggih nate mampir dateng riku. Nah, saged ugi kala wau nggih. Nggih. Keturunan saking Sunan Ampel nggih boten keturunan mbok menawi salah satu murid ngeten. Murid, pengikut. Nggih, pengikut utawi muridipun, siswanipun, santrinipun. Ngoten. Awit Demang rikala semanten nika nggih menika rikala jayanipun Kademangan Payaman Sunan Ampel niku nate mampir dhateng riku berdakwah nika nggih. Mergi niku Payaman wonten kuburan Ngampel. Kemungkinan, nah niki kemungkinan nggih, makom niku adalah santrinipun Sunan Ampel. Biasanipun kan ngaten to Mas Banu. Menika wewengkon anyar ingkang tasih dereng kenal agami umpamanipun. Biasanipun santri dipun salap dhateng riku kangge mulang muruk utawi nenuntun dhateng bab agami dhateng wewengkon desa. Kan ngaten ta ya. Biasanipun ngaten. Terus biasanya terus krama kalian wong desa kono saged ugi kan biasanipun ngoten. Nggih. Niki wonten ingkang telepon malih menika Sugeng Dalu. Halo. Halo Sugeng Dalu Mas Banu. Ijih Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Antok niki nggih. Inggih. Monggo Mas. Berarti tangklet sing ngenani Aji Saka niku kan keratone rumiyin napa Medang Kamolan. Nah terus sing Dharma Wangsa Teguh niku Medang sing teng wong Maspati niku kan tebih sangat ingkang kula tangkleti apakah niku keraton sing rumiyin terus turun-murun ngoten. Niku jarake nggih tebih memang ngoten. Lah Medang Kamolan niku ene mboten ten mriku teng pundi ngoten ya Pak. Sakniki sileh tempate ngoten sejarahe. Ngoten terus sing kedua niku tentang perang Paregreg. Wikramawardhana niku napa kalih Brawijaya niku napa turunan juga niku. Maksudnya Brawijaya Lima niku turunane keturunan dari Wikramawardhana niku. Nggih, ngoten mawon padalang Mas Banu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Menika pitakenanipun Mas Santok wonten Cepu ngoten nggih kenani napa kala wau babakan Medang Kamolan niku mapanipun teng pundi terus ngenani perang Paregreg menika. Wonten ingkang telepon malih menika. Sugeng Dalu. Halo. Halo, Sugeng Dalu. Halo. Mboten mireng nggih dipun cobi malih 081130811095 nggih. 081130811095 monggo ingkang kersa badhe nderek telepon nggih. Jenengan langsung saged telepon wonten nomor 081 130811095 sugeng dalu. Halo. Halo, sugeng dalu. Nggih, mboten mireng menika 0823 1396 73 sekian sekian nggih, matur suwun. Lajeng malih wonten ingkang SMS WA kathah sanget menika nggih. Ngapunten Pak Dalang nyuwun cerita Joko Tarub saking kala wau sampun Joko Tarub nggih, Mbah Astra Swalambalen Joko Tarub sampun kula aturaken kala wau nggih. Niki saking Pak Carik Kliteh menika Pak Carik Kliteh nggih. Mbah Carik Mbah Kung menika. Halo. Mboten mireng nggih. Niki matur suwun menika Pak Carik Kliteh. Ceritanipun Pangeran Benowo niku leres keturunan Sultan Hadiwijaya. Lajeng Benowo dados adipati teng pundi? Kalian nurunaken sinten kemawon? Konon ceritanipun teng kampung kathah makom wali utawa tiang sakti kok asalipun keturunanipun lajeng Pangeran Benowo kok mboten saged dados sultan teng Pajang. Kok Pajang diambil alih teng Mataram, padahal Mataram asalipun mentaok tanah ganjaran saking Sultan Pajang. Ngaten niki nggih. Matur suwun monggo Pak Dalang saged dipun wangsuli pitakenan sampun lebet kala wau. Kala wau Mas Santo napa pundi panggenanipun Medang Kamulan. Pancen Medang Kamulan niku kondang Mas Banu nggih menika. Dados wilayahipun menika nggih kelebet anu napa menika napa wiyar. Nggih meliputi wilayah Nganjuk gitu. Nek sebelah barat nganti Pasuruan gitu nika. Sebelah timur Surabaya. Nika sebelah utara menika pundi menika Malang. Ngaten. Dadi Medang Kalan niku. Lah ibu kotane utawi napa menika panggonanipun menika sak kiwa tengene Muaras Brantas Mas Banu. Nggih. Nah niku ibu kota di Wutan Mas, wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Ngaten. Nggih nggih nggih. Sakniki mlebu wengkon pundi iki niku berarti. Pokoke sebelah anune napa Kali Brantas. Kali Brantas menawi mawon tasik Jawa Timur, Malang menawi. Malang menawi nggih. Terus kenani perang Paregreg nggih. Kalau wau terus endi? Perang Paregreg kalau wau kedadosanipun pripun napa Wikra Prabu Brawijaya Pamungkas napa keturunanipun Wikramawardhana kan nggih mesti urutanipun ngaten. Tasih terahipun kan ngaten niku. Nah, mengandap ngaten. Nggih nggih. Terus sing jelas menika tasih terahipun napa menika raja ingkang sepindah Majapahit kan ngaten menika Raden Wijaya kan ngaten menika. Kan ngaten. Nggih. Niki malih pitakenan ngenani Pangeran Benowo. Niku asalipun kok mboten saged dados sultan teng Pajang. Kok Pajang diambil alih teng Mataram. Padahal Mataram asalipun kan alas mentau tanah ganjaran Pak. Ngoten. Kan ngaten Mas Banu. Cerita Pajang nganti Mataram niku kan ngaten. Saksampunipun Danang Sutawijaya putranipun Pemanahan ingkang dipun anak angkat kalian sinten Joko Tingkir tawi Sultan Hadiwijaya menika nata utawi ratu ing Pajang. Menika lak dipun paringi hadiah dateng bumi jenenge utawi alas mentaok dibabat dadi Mataram nika. Niku sing dadi ratu rak napa menika Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati atau Denbei Lore Pasar kan niku teng niku. Lah saksampunipun mekaten ingkang dadi jumeneng dados napa menika Pajang, Ratu Pajang tetep Sultan Hadiwijaya kan ngaten. Ngantos saksedanipun Sultan Hadiwijaya kan ngaten. Pangeran Benowo piyambak menika kan jaman sedanipun Aryo Penangsang menika keratonipun kan kadipatanipun kan kosong. Menika dipun paringaken dhateng adikipun gitu. Menawi mboten kerup pangeran niku Haryo Mataram. Menika lajeng mboten saged nyepeng panguwasa kala wau mergi mboten maju dipendet kalian Benowo. Lah Benowo ingkang dadi ratu dhateng riku kan ngaten. Wonten jarah ngaten nika. Wonten versi ingkang ngaten Mas Banu. Nggih. Niku ngenani Benowo Pak. Nuwun ngaten nggih, konge, kong Carik wontene Kliteh. Kliteh, malu nggih. Malu. Niki wonten malih pitakenan saking sinten nggih, cobi kula tampi riyen kan telepon sugeng dalu. Halo. Sugeng dalu Ki Banu. Inggih, saking sinten menika? Kanor. Paring asma? Iya yo obek. Inggih monggo. Dadi napa menika dipun takenaken? Nun sewu nggih. Silakan. Mungkin leneh niku. Monggo. Niku bedhe taklet. Lelampahan teng layang niku wonten lelampahan Petruk Dadi Ratu. Sampune niku wonten lampahan napa malih. Wah, lampahan niku kathah, Pak. Kantun dalange, kantun dalange. Niku napa? Niku carangan, Pak. Nggih. Nggih. Oke, lakon carangan niku, nggih lakon carangan niku kan kari dalange, ngoten mawon. Benten kalian pakem. Nggih. Turut-turutanipun mantun Petruk Dadi Ratu terus napa ngoten. Oh, mboten ngoten, Pak. Bagong iso dadi ratu ya iso. Saged. Dados lakon kados Petruk Dadi Ratu menika lakon carangan. Lakon carangan niku karangane Ki Dalang. Ngoten ta menika. Cuma napa menika dipun napa kemas menika jamak wonten keraton kalau wau jam ngestina utawi gugat Petruk gugat saged ngeten niku carangan Pak carangan wi karangan heeh boten lambange donya nggih pun timbul sampai Petruk Dadi Ratu ngoten ngaten niku kantun tiyangipun nek Mas Tani jangan Mas Tani ngaten monggo, umpamane liyane Mas Tani mboten nggih mboten menapa wong menika napa menika lakon kok. Nggih. Kok tiyang sepuh niki wis timbule Petruk Dadi Ratu zamane. Saged mawon ketriyen nggih wonten menika kok nggih. Ketriyen nggih sampun wonten. Nggih. Panjen nggih matur suwun. Nggih matur suwun ngaten nggih. Nah, lakon carangan ini kari dalange to. Umpamane kula jari lakon kon nggih lakon ya digeke kan ngoten. Umpama Banu perang karo Bagong ya iso. Kula nate dijaluki lakon Mas. Lakon napa niku Petruk Gugat ya tak geke wong jalukan. Jalukan nggih kan ngoten. Napa malih sakniki wayang karakter nggih saged. Wayang menika umpami sakniki karaktere Ki Banu nggih saged digambarke. Saged nggih kan ngaten. Menika wong cerita kok enten nggih. Cerita karangan ning berdasarkan enten napa patokanipun ngaten. Tetep disisipi patokan. Nggih mboten saged uwal kan ngaten. Niki assalamualaikum waalaikumsalam kula Kang Alamsah saking Montong Sekartuban nyuwun pirsa Pak. Nggih. Sejatosipun Banu Sumitra menika wali napa sinten Pak ngaten. Nggih, Banu Sumitra apa menika umpama ngoten napa pangeran tawi wong keraton saking keraton keraton Mataram Mas Banu menika Banu Sumitra niku kala wau dadi menika ugi karana menika jamanipun jaman Islam piyambakipun menika nggih kelebet napa menika sawijining penganut Islam sing napa sing lampanipun gentur sanget Mas Banu dadi sinambi nyebaraken agami kan ngoten ta menika niku Banu Sumitra kan ngoten ta menika. Ingkang wonten menawi mboten klentu ingkang wonten pundi menika mburna nggih menika. Nggih, mburna. Menika sawijining napa niku termasuk menika tiyang sekti Mas Banu. Menika merga napa nalika semanten jaman londo nguber-nguber gampangane ngoten. Piyambakipun menika sinambi nyebarake agama, sinambi napa menika nyelametake diri mboten tegesipun kalah mboten kan ngaten ta menika. Nggih. Banu Sumitra menika nggih. Dudu Banu Asmara kok guyan guyu kowe iki. Mboten. Gayamu kok terus ngono. Ning turun menika. Mboten turun ping pira iki awakmu iki. Sugeng dalu menika katur dumateng Bapak Iqbal Kuniran Balen. Pak ilane gedang kluthuk kuwi kok enten isine piye Pak? Aduh kuwi celek kula biyen nate diceritani eling. Mergo gedang kuwi jane kluthuk ora ana isine mergo sak tanduran kuwi tukul ning sak ngisak sandinge utawa sak ngisore napa niku wit randu. Nah niku lho. Nggih wit randu akhire kecelbokan klentenge randu dadi isine gedang kluthuk. Pancen nek dimataken kan kados klenteng nika. Isinipun. Nggih. Cerita wonten cerita ngaten nika nggih wonten. Mboten disabdo wali ngoten Pak. Mboten duka mboten wonten kok nika cerita sing baku ngoten. Baku nggih. Niku nggih namung gotak-gathuk kemawon ngoten nggih. Matur sembah nuwun monggo ingkang kersa badhe nderek telepon, nderek SMS, nderek WA wonten adicara INK dalu punika. Saged wonten nomor 081130810950 08 setunggal 30 08 setunggal 09 gangsal menika matur sembah nuwun Agus Sudarmono, maaf kalau bisa pakai bahasa Jawa bos, karena ini kan sistemnya online. Nggih, niki nggih ngagem basa Jawi ngoten. Saking Kalimantan Selatan, matur sembah nuwun ngoten nggih. Menika wonten salam Mas Banu. Saking pendengar aktif, nom-noman tapi aktif. Ngoten Mas Ayong, Mas Ayong saking menawa Banjarjo Mas Banu. Nggih aktif sangat, salam INK. Nggih, matur nuwun Mas Ayong. Matur suwun. Mbak Iza wonten ing Hong Kong sugeng dalu, Mas Gatot Alasgung, Gozali Jati Tengah, lajeng Mbak Erna Permatasari Malaysia nggih katemben mirsani. Mas Puguh nggih katemben mirsani, matur suwun menika. Niki sugeng dalu istana saking Al wonten ing Prambon badhe nderek tanglet, Pak. Nggih, terus pundi? Apa penyebab Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran dibekukan pemerintah dan dicabut hak istimewanya dan dikembalikan ke Provinsi Jawa Tengah? Tidak bisa berdiri seperti Yogyakarta, Hadiningrat, dan Pakualaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Pati Yunus wafat dalam penyerbuan ke Malaka dan saat itu ia menjabat sebagai putra mahkota. Sesudah Pati Yunus wafat, siapa yang seharusnya menjabat sebagai putra mahkota dan menjadi raja pengganti Raden Patah? Kenapa harus Trenggono? Padahal putra kedua Raden Kingkin lebih berhak. Nggih, pitakenipun berbobot menika, matur suwun. Mas Al wonten ing Prambon ing cobi kula tampi kang telepon menika nggih, menawi saged mireng sugeng dalu. Halo. Halo sugeng dalu. Nggih ketingalipun boten mireng niki, matur sembah nuwun. Niki ingkang badhe nderek telepon monggo saged telepon wonten ing nomor 081 130 81095 nggih. 081 130 81095 kang ngersa badhe nderek telepon napa nderek SMS napa nderek WA ngaten saged nggih. Niki saking Lampung tumut absen matur suwun Pak Juri saking Lampung, matur sembah nuwun. Katemben mirsani channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro, matur suwun. Niki cobi penyebab Kesunanan Surakarta Mangkunegaran niku dibekukan pemerintah. Kok iso ora kaya iso Jogja nggih. Ngaten lho. Niki malih wonten pitakenan sugeng dalu Pak Dalang menika. Saking Pak Aji wonten ing Laladan Sumatera. Angkling Dharma ternyata di luar Jawa juga ada ya Pak gitu. Okay. Mengapa Angkling Dharma kok di mana-mana itu ada? Apakah ini beberapa orang atau bagaimana Pak gitu? Terima kasih. Matur suwun Pak Aji wonten ing niki matur Sumatera, matur sembah nuwun pitakenanipun. Nggih. Lajeng malih sugeng dalu menika katur dumateng Bu Lastri ingkang wonten dalem Dander sugeng dalu. Napa leres Pak Dalang kula mirengke sandiwara radio niku bedander niku Dander Jonegoro menika Pak. Ingkang dipun sebataken dhateng sandiwara radio Rakuti menika. Matur suwun Bu Lastri wonten Dander nggih. Matur sembah nuwun. Kalih pitakenan mangke dipun wangsuli nggih. Kadang-kadang Sutrisno Krabati sana wonten pundi kemawon menawi panjenengan menika badhe betahaken spring bed nggih, spring bed rega murah, spring bed berkualitas menika dateng Toko Berkah SR menika nggih. Toko Berkah SR mapanipun Jalan Kiai Haji Muhammad Rosid wonten Dander Bojonegoro menika nggih. Toko Berkah SR menika. Jenengan menawi badhe mbutuhaken spring bed merek-merek terkenal seperti Bigland, ya American, Serenity, Central, lan jenengan badhe tumbas merek Elite menika pikantuk diskon 40%. Monggo menawi badhe mundhut nggih menika Toko Berkah SR ngajengipun Pasar Ngumpak Dalem Dander Bojonegoro. Menawi panjenengan sami menika kagungan cerita-cerita asal usulipun desa-desa panjenengan, monggo kakintunaken mawon dhateng studio Radio Istana FM ing Jalan Mungin di 106 likur kita Bojonegoro tapi inbox kula wonten ing Facebook Ki Banu Asmoro. Wangsul malih pitakenan sampun mlebet menika. Monggo Pak Gus tunggal menika pitakenan ingkang sampun mlebet wonten ing INK dalu punika sumangga. Nggih, terus pundi sing pertama? Pertama kalau mau ngenani napa niku, ngenani napa niku Pak. Nah niki wonten ingkang telepon cobi kula tampi riyen sugeng dalu. Nah, matur suwun Kang Pedhot. Niki ngenani penyebab Kesunanan Surakarta lan Pangunegaran, Pak. Kok ora iso kaya Yogyakarta kok. Niku wonten kudu mlebu kok mlebu Provinsi Jawa Tengah. Kan ngoten. Terus sing nomor kalih Pati Unus wafat niku nggih, penyerbuan Malaka. Pati Unus padahal putra mahkota. Nah niku terus sing jabat putra mahkota raja pengganti Raden Patah menika kok Trenggono, padahal putra kedua. Raden Kingkin lebih berhak Pak, ngaten niku kita kenani. Panci wonten perebutan kekuasaan Mas Banu zaman semanten niku pancen wonten. Dados menapa zaman keraton zaman semanten panten perebutan kekuasaan. Jane pancen Raden Kingkin kan ngaten to menika. Akhiripun napa menika diambil alih kalian si Trenggono kan ngaten niku. Niku perebutan berarti Pak. Nggih perebutan. Oh, dados riyen menika wonten perebutan menika. Janjane kan mboten anu Pak nggih napa. Mesinipun kan bapakipun si sinten? Aryo Penangsang kan ngaten. Nggih. Mesinipun. Nggih. Ngenani alasan Surakarta tidak menjadi daerah istimewa. Niki kula cobi gadah referensi. Nggih, referensine wonten nggih. Pada 1 September 1945, Paku Buwono ke-7 niku mengeluarkan maklumat yang memastikan negeri Surakarta Hadiningrat bersifat kerajaan sehingga dianggap sebagai daerah istimewa istimewa Surakarta. Nih ya. Dan Surakarta pun jadi kacau akibat banyaknya penculikan dan tindakan kekerasan lainnya terhadap para petinggi Kasunanan. Nih kan nggih dados niki bibit KWT. Nah, ada daerah istimewa Yogyakarta, tapi kok daerah istimewa Yogyakarta mesti sama-sama terafiliasi dengan Kerajaan Mataram. Nah, jenengan nanti mireng daerah istimewa Surakarta. Kebanyakan orang nggak pernah mendengarnya embel-embel istimewa kadung melekat pada Yogyakarta. Tapi kalau kita cermati secara sejarah, Surakarta dan Yogyakarta memiliki keterikatan dengan Kerajaan Mataram. Nah, lantas mengapa tidak menjadi daerah istimewa Surakarta? Niki, nah awal-awal kemerdekaan daerah istimewa Surakarta itu pernah ada. Tepatnya September hingga Oktober 45. Kemudian 1 September 45 Paku Buwono tadi mengeluarkan maklumat yang memastikan negeri Surakarta Hadiningrat bersifat kerajaan sehingga dianggap sebagai daerah istimewa. Sayangnya pada Oktober 45 sampai Maret 46 muncul gerakan revolusi anti feudalisme di pesisir utara Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Surakarta. Gerakan ini menculik sekaligus membunuh patih dalem Kasunanan KRHMH Sosrodiningrat, patih dalem Yudonegoro. Ini kemudian sami nggih lah Surakarta kacau balo mergo akeh sing diculik tindak kekerasan lan sanes-sanesipun. Nah, rikala semanten Yogyo ibu kota saking Indonesia, status daerah istimewa justru memicu kekacauan wonten ing Surakarta. Pemerintah akhirnya ngubah status menjadi daerah pemerintahan residensi dengan tujuan bisa dikendalikan kondisinya. Sejak saat itulah muncul karesidenan Surakarta yang dipimpin oleh residen, bukan lagi dari orang-orang keraton. Oh, bibit KWT ngaten Pak. Menani napa niku wau? Dicampurnya hak istimewa kula. Nggih, ngaten nggih. Dados wonten gonjang-ganjing menika dateng Surakarta kala wau. Saengga Surakarta piyambak menawi boten saged ngatasi penculikan kang kados ngaten niku. Ngaten nggih. Terus ngenani kala wau sampun Angkeling Darmo Pak. Kenging napa kok dateng Jawi Pulau Jawi kok wonten ngaten Pak. Nggih, mila kan mekaten to Mas Banu. Dados kearifan lokal menika umpamane Prabu Angkeling Darmo menika kan datang cerita kondang nggih versi ini Angkeling Darmo Titis Wisnu toh. Titis Wisnu dadi napa menika piyambakipun nglandara dateng pundi-pundi kan ngaten. Nggih. Menika dadi dateng pundi-pundi Prabu Angkeling Darmo nika. Tekan 1 3 umpamanipun nggih menika wonten ingkang wewengkon liya menika saged ugi menika Prabu Angkeling Darmo dateng riku tegesipun napa menika ngulandara dateng riku kan ngaten toh. Nguber-nguber napa Dewi Setiawati zaman semanten kan ngaten to menika. Titis Dewi Setiawati kan ngaten. Nggih, nggih, nggih. Niku anggen dalem pancen titis Wisnu kok. Nggih, dateng temu pundi-pundi wonten. Nggih. Ha nek awakmu titismu mbok. Niki titis Wisnu. Nggih. Nek titis Danu ya mbok. Ngoten nggih. Nggih, nggih. Halo sugeng dalu nggih matur sembah nuwun menika wonten Pak Aji wonten ing Sugiwaras Ngraos. Assalamualaikum Mas Banu Bapak Dalang Hadi Sukoco. Waalaikumsalam. Sami wilujeng nggih alhamdulillah menika iki pitakenan kula wonten Padangan niku wonten masjid kok naminipun Masjid Menak Anggrung. Terus kilene niku wonten Masjid Ageng tapi namine taksih Sanggar Pamujan. Wonten gapura wonten tulisan 1131. Sejarahnya pripun ya Pak ngoten niku. Nah, niki nek Menak Anggrung kalau wau pancen sawijining anu Mas Banu menika pangeran Mas Banu nggih. Wonten sawijining versi ini Menak Anggrung pangeran saking Ngayogyakarta kan ngoten nggih menika. Menika naminipun menawi boten kentu Pangeran Dandang Kusumadi Ningrat. Nah ngaten. Nah niku pancen jaman londo kan piyambake mboten setuju umpaminipun londo menika kerjasama karo napa keraton pamane dhek nentang saestu kalian londo ngantos piyambakipun menika menapa sinambi lelampah nggih menika menika dugi dateng pundi-pundi critane kan wonten dateng referensi membenjang diaturaken Mas Banu sak lengkape ngantos wonten napa menika desa-desa sak kiwa teng niku kan kita menika nggih. Ngaten Pak Haji nggih niki saking Kaisa. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam Pak Dalang. Drupadi niku napa leres lahir saking pemujaan api. Lah nek lahir saka menungsa sinten ibune ngoten. Inggih panci dateng cerita Mahabharata Dewi Drupadi kala wau pancen lahir saking pemujaan Mas Banu panci. Panci ngaten. Ah ngaten lho. Nika zaman Prabu Drupada to menika. Nika Drupada menika wontenaken pamujan to menika. Nika lajeng mijil putri kala wau, bayi kala wau dinamikaken Drupadi niku wau ngaten. Oh ngaten. Dadi saking pamujan menika. Nggih, panci nggih. Dadi muja geni terus bayi ngoten. Nggih. Lho, kok saged. Lah wong sak mbiyen kok masuk. Mbiyen to. Nek awakmu ya ora kok. Lah aku muja geni ya langsung dadi bakaran jagung wae ngoten. Bakaran walang ngoten. Nggih. Monggo ingkang ngersa badhe nderek telepon malih saged telepon wonten 081130810995 Mas Bagus saking Payaman Ngrao sak mangke teng Kalimantan nggih sugih dalu. Nggih kanca-kanca wonten Jawi Langkah Jawi Pulau Jawa nggih. Mugi-mugi sukses selamat. Kula ngeten iki seneng lho Mas. Nggih. Najan dateng rantung nggih, tasih eling jawane. Nika sing pancene niku kula sanget seneng sanget nika niki. Laras dadak niki. Mas Danang Wicaksono nggih matur suwun nggih Rai Surabaya Barat nggih. Sugeng dalu katemben mirsani nggih matur sembah nuwun. Pitakenan-pitakenan sampun mlebet ngaten nggih. Wonten malih menika pitakenan. Pak Dalang. Kalau mau kula sampun mirengke ngenani bledek yang dipun cepeng kalian Ki Ageng Selo ngaten. Niku leres nopo namung sanepan nopo hanya perumpamaan Pak ngaten miturut jenengan matur suwun ngaten. Pancen kondang Ki Ageng Selo menika saged nyekel bledek sing biyen wujude dadi wong tuwa Mas Banu nggih menika. Ning menika wujud bledek dicekel dadi wong tuwa kala wau lajeng dipun napa salap dateng wonten lemari bledek nggih menika. Sak menika kan wonten dateng petilasanipun kan wonten to nggih. Malah dicencang dan sawijining wit nggih menika. Nika nggih wonten. Wonten malih versi menika sawijining napa menika pasemon kan ngaten to menika. Dadi sawijining pasemon bledek lak medeni wong to nyuwara mbebayani. Menika napa menika Ki Ageng Selo saged nyirep kahanan ingkang mekaten kan ngaten. Enten versi pinten-pinten. Ning nek bab bledek menika nyatanipun dateng rika wonten lawang napa napa menika geni sing disayang ning lemari nggih. Menika bledek dicekel. Sing wujude wong tuwa dicencang sawijining wit kan ngeten ta menika. Wite nggih tasih wonten ta menika. Tasih wonten wite menika. Niki saking Mas Bakri Dukuh Lor Malo. Asal usulipun desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kalih Dukuh Lor. Mangke cobi kula padosi menawi sampun wonten. Mangke kula aturaken nggih ngenani cerita Tisong nggih, napa sejarah Tisong nggih. Sejarah Tisong dukuh lor kalian tembeling ketingalipun kula gadah kok niki. Nggih. Asal usulipun dukuh lor kalian tembeling. Mangke dipun padosi riyin. Nggih. Matur sembah nuwun lajeng malih wonten pitakenan sugeng dalu Pak Dalang sugeng kalian Mas Banu asal mulanipun Sendang Miren wonten Kali Kethek Banjarsari saking Srikandhi Boyolali. Sendang Miren Pak, belah pundi Pak? Nah, niku kula dereng ngerti Sendang Miren sing pundi. Sendang Miren ini pundi wonten Kali Kethek menika. Nggih. Sing pundi ya ngaten lho. Heeh. Tapi mungkin kula padosane ceritane piye nek pancen wonten riku. Kali Kethek sisih pundi ngaten mawon. Nggih. Heeh. Ngaten. Lajeng malih menika saking Pak Kadi wonten Sudunggayan. Kula nyuwun pirsa Pak, Raja Mulawarman Kutai Kertanegara niku warsane pinten lan sisilahe saking sakniki turun pinten. Sakniki turun pinten niku kedah madosi gitu. Kerajaane kan pun mboten wonten to nggih. Nek turun-turune mestinipun wonten kedah madosi riyen Pak nika. Nggih, wonten. Nggih. Nek kute menika saemut kula dateng Kalimantan to menika. Menika kisaran taunipun menawi mboten klentu 350-an Masehi ngeten Mas Banu. 350-an Masehi. 350-an Masehi malah dhisik niku kareng Kanjeng Nabi Muhammad niku. Nggih. Kanjeng Nabi 600 atau 650 ngaten nggih. Masehi. Ma kutha niku malah 300 sekitar kurang lebih 350 Masehi menawi mboten klentu. Nggih. Niki Mas Agus Santoso kula tiyang Tarub Barayahan. Asal usulipun air terjun Widuri. Teng pundi menika? Teng pundi niki. Widuri menika teng pundi nggih. Nggih saking Wirosari matur sembah nuwun. Saking Wirosari Pak Agus nggih. Datang pundi menika air terjun Widuri? Nembe mireng niki nggih. Nggih. Monggo dipun cobi malih jenengan ingkang kersa badhe nderek tanya, nika saged telepon, SMS lan WA, datang nomor 081 130 810 95, jenengan ingkang kersa badhe nderek taken monggo, jenengan saged telepon 081 130 810 95. Wonten ingkang WA malih assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu kula Deni saking Mojokambung Pak. Nggih. Nderek Tanglet Nyi Roro Kidul niku wonten utawi mboten Pak? Terus nek wonten trose kerajaane membentang dari Bali, Jogja, Semarang. Nggih. Trose Om Hao ngaten. Laras utawi mboten Pak? Terus nek wayahe pesta ngoten bakal diundang kerajaan-kerajaan gaib sedaya saking pulau Jawa. Napa leres Pak ngoten? Nggih secara kasat meripat sing awake dhewe nyawang ketok ngeten Mas nggih. Niku mesti mboten percaya kan ngeten. Ning secara spiritual nggih ten nika. Secara batin pancen wonten Kanjeng Ratu Mas utawi Kanjeng Ratu Kidul nggih to. Ana neng Bali Ratu Puncak Segara nek ngarani ngeten. Nah niku pancen wonten, pancen wilayahipun Segara Kidul niku wonten. Ingkang mastani ngaten Mas Banu. Nggih, dados pancen leres menika. Nggih, nek Nyi Roro Kidul niku klebet patihipun ngaten. Oh, Nyi Roro Kidul. Nggih. Oh, patihipun Pak nggih. Menika klebet ngurusi panglima perang to niku ngaten. Nah nek DKW pancen adate nggih mboten benten. Oh karo keraton saiki pomo keraton Surakarta duwe gawe, keraton Ngayogyakarta diundang, Mangkunegaran diundang, Pakualaman diundang, Cirebon diundang kan ngaten. Ah padha mawon ngeten ya. Niku diundang secara gaib atau pripun? Jelasipun nggih secara gaib ngaten. Oh. Dadi diundang secara gaib ngaten nggih. Nggih diundang ya secara gaib Mas. Dadi menika namung tiang-tiang tinamtu ingkang mangertos kan ngaten ta menika. Ngaten. Nggih nggih dados memang benar Mas. Jadi ngaten Mas nggih menika. Menika bab menika lan kental. Orang-orang keraton niku kan kental. Mare sambungipun kalian inggih. Laut Selatan niku nggih. Nusantara kan kental kalih ngaten nika. Napa malih dateng Jawi niku kental sanget kan ngaten. Piyambakipun nika wonten pakurmatan dateng Seganten. Seganten segara Mas. Segara. Nggih wonten redi-redi niku gunung. Oh gunung. Nggih harga niku nggih gunung. Dadi ngaten. Menika banget-banget dipun kurmati mergi menika napa menika umpama gunung menika dianggep menika pakune bumi kan ngaten ta menika. Alam menika. Dadi sambung rapete wong Jawa pemenah keraton menika kalih alam niku sanget-sanget kental. Alam dan seisinya gampangane ngaten. Nggih, 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 nggih. Ngaten nggih matur sembah nuwun. Ngenani Kutai Kertanegara kalau mau Pak sinten kalau pengen taken kalau mau nggih. Pancen kerajaan Hindu tertua wonten Nusantara. Nggih, leres napa katuraken Pak Dalang. Berdinipun nawi wontenipun menika keralangkung nggih abad sekawan kerangkung nggih. 350 sampai 400. Ning eksisipun menika dados kerajaan Kutai Kertanegara menika abad ke-14 saderengipun mlebet kesultanan tapi memeluk Islam menika nggih. Kutai Kertanegara mulai masuk Islam niku sejak tahun 1575. Raja pertamanipun Aji Raja Mahkota Mulia Alam menika nggih. Ah niki langjeng dados satu pemerintahan niki fakta sejarah menika. Nggih, fakta sejarah nggih. Nggih. Nah niki kerajaan Kutai Kertanegara menika dipun dekaken tadi didirikan oleh Aji Bataragung Dewa Sakti dados raja pertamanipun ngoten nggih. Menika tertua lho Mas Tertua. Nggih. Saimut kula ngaten dados menika berdiri 350 sampai tahun 400 ngaten nggih. Kisaran niku antawisipun niku. Dadi abad ke-4 lah. Nggih. Nah, ketiga ke-4 ngoten lho Mas Banu. Ning jaya-jayanipun 1300-an. Nggih, jaya-jayanipun berkempum dikenal pancen jaman semono tasih. Ning sing jelas kan sampun napa menika Nuswantara niki Mas Banu. Napa menika pun dhuwur derajate umpamane ngaten nggih. Nah, ngaten. Lah mongko Kanjeng Nabi sekitar 600 sampai 650. Kan tebih jarak inggian nggih. Ngaten. Niku tasih Hindu, Pak. Tasih Hindu. Menawi Islamipun kan mpun 1400-an kula. Nggih. Daftar-daftar Sultan Kutai Kertanegara nika kula aturake nomor setunggal nika Aji Bataragung Dewa Sakti, terus Aji Bataragung Padukanira, Aji Maharaja Sultan, Aji Raja Mandarsah, Aji Pangeran Temenggung Bayabaya, Aji Rahma Raja Mahkota Mulia Alam, Aji Dilanggar, Aji Pangeran Sinumpanji Mendapa, Aji Pangeran Dipati Agung, Aji Pangeran Dipati Majakusuma, Aji Ragi atau Ratu Agung, Aji Pangeran Dipati Tua, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, Aji Muhammad Idris, Aji Muhammad Aliuddin, Aji Muhammad Muslihuddin menika 1700-an, Aji Muhammad Solehuddin 1800-an, Aji Muhammad Sulaiman 1850 ngantos 1899, Aji Muhammad Alimuddin 1899 nganti 1910, Aji Muhammad Parikesit 1920 1960, Aji Haji Muhammad Salehuddin kedua menika tahun 1999 nganti 2018 lah sak mangke Aji Pangeran Prabu Anom Suryo Adiningrat nika tahun 2018 ngantos sak mangke. Nggih, tasih eksis. Tasih eksis ta. Nika mboten kewenangan memiliki politik tersendiri awit menika menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggih. Sugeng dalu menika saking Pak Yogi Selo Gabus numpang tanya, Pak. Apa yang dimaksud manunggaling kawula Gusti tentang Sesiti Jenar? Yang kedua, apa maksud Wali Kutub? Sudah ada apa belum? Itu Wali Kutub. Lajeng malih wahyu saking Kanor, nek dina Senin niku trose kok panas kalian saged komet nek didamel mangkat merdamel. Wis sebabe pripun? Sebabe ganti sangu, Mas. Kaya awakmu mung karep mules tok men. Waga Pak kali pitakenan, Pak. Nggih, Siti Jenar kondang nggih manunggaling kawula. Ajeng pidatul wujud niku nggih. Nek pancen karepe menika menungsa niku saged manunggal kawula Gusti. Kan kanten temen yo. Dene kawruhe nek diaturke iki kan yo jan rapat pastolet nriki. Nggih manunggaling kawula Gusti. Dadi napa nyawiji Mas Banu. Kan ngaten to. Jane Gusti karo kawula lak wis nyawiji to jane. Ning karo iso nyawijekke ora ngaten nggih. Dadi Gusti kuwi ora adoh karo gulu lan iring-ira kan ngaten to. Ora adoh karo urat nadinira kan ngaten. Karek wonge dunung napa mboten gelem goleki apa ora kan ngaten ta menika. Ini karepe ngaten. Terus ngenane Sunan Kutub. Wali Kutub. Wali Kutub. Napa niku? Nah niku napa? Terus pundi? Ingkang dipun maksud Wali 8 tinutup niku napa pripun kok niki Sunan Wali Kutub. Nah, Wali Kutub sudah ada atau belum? Nah. Wali Kutub. Nggih, tapi referensine dipenting Persanias. Nggih. Pancen wonten sakmangke menika wonten ingkang napa nggih mastani apakah benar ada wali kutub dan siapa itu wali kutub? Katanya bisa mengendalikan cuaca, Pak. Ngoten nggih. Nah, istilah wali kutub ini tidak pernah ada dalam Islam. Masdinipun nah, karena segala yang gaib pasti telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Tidak ada peluang bagi manusia untuk mengetahui hal gaib selain melalui penjelasan Allah dan Rasulnya. Nah, istilah wali kutub dan wali Gods hanya ada dalam mitos ajaran Sufi menika. Pancen wonten ajaran Sufi. Niku arana niku saking Sufi, Mas. Niku wonten, niki ngoten mawon nggih Pak nggih. Ya aja didawake. Didawake kok malah niki sing sanesipun sing percados babakan ngeten malah mangke nyalahaken repot mengko. Nggih, dados nggih mekaten nggih. Pancen niku dateng kapitayan hakikat Mas Banu nggih. Niki termasuk gaib Pak. Wali itu nggih gaib. Lah nggih gaib menika. Menika pancen wonten, cuman napa menika menika nek dijelani wong sing ora percaya ya repot. Ngoten. Ngoten lho. Pancen menika wonten ingkang mastani bilih dikenal di teng sisi umat Islam timuran barat wonten wali kutub agung nggih menika Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Al-Badawi lan Syekh Ibrahim Ad-Dusuki menika niki mboten saged dipun raguaken minangka inti sari ulama riyen, pimpinan ulama terkini ratuning para wali, ratuning para wali menika. Pancen menika ning ngoceki babakan ngeten iki mangke dunungipun dateng Pak Yai Haji Miftahur Rahman. Nggih. Benjing jenengan mirengke jam gangsal sonten adicara jigongso. Mangke kersane Pak Yai Haji Miftahur Rahman mangke ngoceki babakan ingkang kados mekaten. Pancen ning kutub utara, kutub selatan kan ngaten menika. Nggih. Mangke niki badhe dioceki niki benjing jenengan mirengke jam gangsal sonten wonten adicara jigongso. Dados dibagi niku bagiane Pak Anum Pak Yai Miftahur Rahman. Nggih, laras-laras niki. Wonten ingkang telepon sugeng dalu. 123. Lan di pulsa kok telepon rek. Saking Rasid saka Tuban, Pak. Napa bener Danang Sutawijaya niku mbalela kalih bapa angkatipun Sultan Hadiwijaya, Pak? Danang Sutawijaya menika nalika dipun paringi wewengkon bumi Mentaok sak sasampunipun minangka hadiah napa mejahi saged mejahi Aryo Penangsang menika lajeng madeg napa ratu napa menika Mentaok dibabat didekne dadi Keraton Mataram kan ngoten to. Dadi jenenge Danang Sutawijaya niku kathah Mas Banu. Dadi biyen mergo manggon ing lore pasar menika dadi Denbei lore pasar. Lajeng dadi ratu Panembahan Senopati kan ngaten ta menika. Menika nalika semanten kan kathah napa tiang-tiang Pajang ingkang boyong dateng Mataram. Kan ngaten ta menika. Menika kaya-kaya menapa menika Danang Sutawijaya kena diarani kaya-kaya ya mbalela ngaten. Kan ngaten ta menika. Nggih 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 nggih. Menika dateng Rama angkatipun kena diarani ngono. Ndadekaken menapa menika napa janjane kedahipun kan nek pasewakan ngaten menapa menika kedah sebo dateng ratu piyambakipun boten purun kan ngaten ta menika. Lah ngaten wis sampun dianggep mbalela jaman semanten. Nggih 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 nggih. Nanten nggih matur sembah nuwun. Nah, cobi kan telepon sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kalih sinten? Ratu Kilkis. Nggih monggo. Bisa tanya apa penjelasan anggaran dermo di Bisinugul itu ada ya Mas Beni? Ada. Di mana ya tempatnya? Di Kalitidu. Banyak sekali. Wetan Ngare ini ku petilasan itu. Ada itu ya. Wonten. Malah dibangun pemerintah daerah itu. Iya tanya ngoten. Ngoten. Monggo nek badhe ningali monggo. Nggih, insyaallah. Terima kasih Mas Beni. Terima kasih matur suwun. Waalaikumsalam. Dateng riku dipun peteki nggih menika petilasan Angling Darmane jatosipun ning saking ahli sejarah ingkang sampun telisik dateng riku menika mboten. Dadi sampunipun dipun wonten ekskavasi penggalian Mas Banu nggih menika. Emot kula saking UI menapa menawi mboten klentu. Menika ternyata menika bekas zaman Mojopahit kan ya tentang pemukiman zaman Mojopahit. Nanging umpami dikan ke gandengaken kalian napa petilasan Prabu Aji Pramosa saged mergi ngeten. Napa Angling Dharma menika saderengipun napa Mojopahit kan ngeten ta menika. Terus umpama saksampunipun menika dateng ngadegipun Mojopahit menika dados wewengkonipun Mojopahit menika kathah napa tiang-tiang Mojopahit nggih Mas Bandung nggih menawa niku nggih klebet wewengkone menika bekas kependudukan zaman Mojopahit ngeten. Ngaten nggih. Matur suwun menika kadang-kadang sutrisna ingkang sampun nyawiji wekdalipun ingkang boten ngeparengaken kita sabet jagong wonten ing Kalenggan dalu punika. Insyaallah sanes sedal kita pinanggih malih malam Selasa ngajeng Pak Dalang Hadi Sukoco menawi wonten ingkang badhe dipun aturaken ing pungkasanipun giar dalu punika monggo. Nggih Mas Banu lan sedaya pamirsa Radio Istana Teteng pundi keman papan tuningipun sanak kadang mitresnana dulur-dulur sedaya wekdal ingkang misahaken kula sapa panjenengan wonten adicara INK dalu menika. Pramila menawi wonten kirang langkung tumpang soe penenggen kula matur nyuwun gunge samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang labuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wusana sugeng dalu, sugeng aso sarira, rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. Matur suwun panjenenganipun Bapak Dalang Ki Ageng Sukoco saking paguyuban Moyogati Laras Banjarjo Bojonegoro sampun dherekaken adicara INK Istana Ngudi Kawruh. INK menika salah setunggalipun program acara saking Radio Istana FM ingkang kagiyaraken saben dinten Senin malam Selasa jam 8 dalu. Lumantar ugi sanga gangsal FM lan channel YouTube Radio Istana FM Official. Matur suwun kawigatosan pun panjenengan sami kritik saran monggo katujuaken dateng studio Istana Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Menawi badhe kirim cerita asal usulipun desa-desa panjenengan monggo saged kagintunaken dateng studio Istana FM tawi inbox kula wonten Facebook Ki Banu Asmoro. Menawi mangke PPKM sampun paripurna menjenengan kagungan kersa badhe nanggap wayang kulit ketoprak campur sari istana napa badhe nanggap napa kemawon monggo hubungi kula dateng Radio Istana FM papanipun budaya menika nggih njenengan sambetan kalian kula kanthi nomor 0852 338 31337. Ingkang kepareng badhe mundhut kaos jimat aktivasi menika saged dhateng Shopee menika ngaten nggih. Wusana matur suwun sedayanipun para kadang kerabat istana niki sugeng dalu menika katur dumateng panjenenganipun kadang kita saking Pak Juri saking Lampung Tanglet Pak Tulang Bawang niku kraton apa pecan saking Palembang besok dijawab ya. Terus malih perapatan ngantru Pak Kulo Tiang Selo Purwodadi Grobokan. Oh nggih matur suwun Mas Agus Santoso. Matur suwun Mas Agus Santoso gi sembah nuwun sanget menika. Niki mboten Ki Ageng Selo Purwodadi Grobokan. Ngaten nggih matur suwun Mas Lanto, Mas Lanto jas merah wonten ing Batam matur sembah nuwun saking tikusan Pak Supomo. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Matur sembah nuwun kadang-kadang sutrisna kerabat istana dateng pundi kemawon papan duduk panjenengan nggih. Menawi tamtunipun panjenengan badhe sesarengan wonten ing adicara INK Istana Ngudi Kawruh menika dinten Senin malam Selasa wiwit jam 8 dalu. Ngaten nggih. Matur suwun sedayanipun kula Ki Banu Asmoro. Dalu punika nyuwun pamit nggih. Insyaallah malam Selasa ngajeng pinanggih malih. Dukung terus channel YouTube Radio Istana Official nggih kanthi subscribe, like, komen, share lan aktif tombol loncengipun ngaten nggih. Saking sasana siar ing Jalan Mungin Siti 126 Kitha Bojonegoro, wusana sugeng dalu, sugeng pepisahan lan salam budaya. Nuwun. Cerita ringkas sejarah Batorokatong. Batorokatong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama Ponorogo. Batorokatong merupakan utusan kerajaan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Batorokatong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya atau Bhre Kertabumi dari selirnya, yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-162 beliau, yaitu Ki Padma Susastro, disebutkan bahwa Batorokatong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau Raden Harakali. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertuanya, Lembu Kenongo, yang berganti nama menjadi Raden Patah, mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Kemudian Lembu Kanigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang Putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistri Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang saat ini disebut reog. Dan reog tidak lain merupakan simbol kritik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit. Disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan, disimbolkan dengan dadak merak. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo atau Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasaan Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Batorokatong, adalah salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jendangan. Saat Batorokatong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Setelah Batorokatong memasuki Ponorogo, terjadilah pertarungan antara Batorokatong dengan Ki Ageng Kutu. Tengah kondisi yang sama-sama kuat, Batorokatong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Batorokatong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandani, dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Niken Gandini dimanfaatkan Batorokatong untuk mengambil pusaka Horowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang. Pada hari Jumat pagi di sebuah pegunungan di daerah Beringin Anom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Batorokatong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan mukswa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Batorokatong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Batoro, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Batoro. Pada tahun 1486, hutan dibabat oleh perintah Batorokatong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun karena bantuan warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Batorokatong kemudian memboyong permaisurinya Niken Sulastri ke istana kadipaten. Sedang adiknya Suro Menggolo tetap di tempatnya, yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun diberi nama Ponorogo, yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramonorogo. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan Rogo adalah jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Batorokatong kemudian menjadi adipati di Ponorogo, yaitu pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 atau 1 Dzulhijjah 901 Hijriah. Demikianlah sejarah singkat Batorokatong. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Keweruh. Dari Jalan Monginsidi 126B Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio.